Halo, selamat sore para pecinta traveler. Masih bersama saya, Sofi Sastra, oke? Kali ini saya sudah berada di salah satu pantai yang cukup terkenal di Kebumen, tapi masih sepi, masih jarang dikunjungi oleh wisatawan. Pantainya apa sih? Pantai Laguna Tembukuro. Nah, ini masih asli, masih belum ada satu orang. Nah, itu ombaknya sangat besar sekali itu lihat. Oke, sini menikmati sunset sore ini. Saya cukup miriskan dengan sampah-sampah di sini yang banyak. Saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, oke, di sini akan saya perkenalkan sama rekan-rekan saya. Ya, walaupun tadi dari Demak Wonosobo, temanku Wonosobo banyak sekali. Oke, saya tidak sendiri, teman saya. Ini rekan-rekan saya. Lagi bisnis. Bagaimana perjalanannya dari Demak tadi? Wow, macet. Oke, gitu. Pusing. Oke, sekian. Apa? Saya tidak akan menyanyikan. Oke. Pokoknya jangan kalian kalau pecinta traveler bagus, ini pantai yang sangat bagus kalau dikelola masyarakat swadayanya, itu harus bagus. Sayang belum ada pengelolanya, tapi ini masih bagus, pantai asli masih alam. Oke, perlu dicoba salah satu pantai yang ada di Kebumen, namanya Pantai Laguna Lembuwo. Oke, lain kesempatan. Baik.